Rencananya pembinaan ini bersifat karambol. Saya minta mereka berhasil, mereka harus bisa membina sendiri. Jadi bukan kita lagi. Melakukan pembimbingan masyarakat itu harus berkelanjutan. Dalam arti masyarakat harus tahu dari hulu sampai hilir. Ya, dari mulai proses dari nol sampai proses menghasilkan. Jangan kita biarkan kita memberi sesuatu, tapi kita tidak bisa memastikan yang kita beri itu tidak bermanfaat. Ya, kadang-kadang kita memberi, misalnya contoh kita beri bantuan ini, tiba-tiba bantuan itu tidak bermanfaat. Jadi kita mulai belajar proses nol dari nol. Dan semua kendala harus kita berusaha untuk penuhi.